Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru dari Adik Iskandar. Ini adalah mod Mitsubishi Fuso. Untuk modnya ini adalah mod varian sasis ya. Ini seperti truk yang baru keluar dari dealernya. Ini belum ada semacam bug atau bug-nya ya, belum ada muatannya, jadi belum ada di sini. Dan ini adalah mod free untuk statusnya. Bagi kalian yang berminat dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk penampakan modnya seperti ini ya. Ini keren banget, apalagi detail banget ya. Padahal ini mod free, tetapi untuk kedetailannya nggak main-main. Dan di sini sudah terlihat ya, untuk lampu hazardnya di sini sudah normal. Lampu sen kanan, sen kiri juga sudah normal. Lampu dekatnya, lampu jauh. Untuk di lampu dekat ini yang warna putih ini ya yang menyala. Kalau lampu jauh yang warna kuning di bawahnya ini. Kita buka untuk pintunya. Ketika kita buka pintu ini, yang membuka adalah pintu bagian kernetnya ya. Lalu kita nyalakan untuk wipernya. Untuk wipernya juga menyala ya. Kita tutup lagi untuk pintunya. Kita cek bagian belakang, lampu belakangnya seperti apa. Untuk lampu belakangnya di sini standar pabrikan ya, belum ada semacam customan dari lampu belakang. Untuk lampunya di sini menyala dengan normal ya, nggak ada kendala. Iya, nggak ada kendala ya untuk lampunya di sini. Kita cek bagian interiornya dulu. Kita matikan lampunya. Untuk interiornya seperti ini ya. Ini interiornya keren banget ya. Untuk interiornya detail sekali untuk interiornya ini. Tapi sayangnya di sini untuk kacanya berwarna putih ya. Kurang berwarna hitam sedikit gitu untuk kacanya ini. Atau mungkin di aslinya berwarna seperti ini ya. Saya juga kurang tahu ya. Untuk di aslinya seperti apa. Lalu kita cek bagian animasi. Animasi pertama. Untuk animasi pertama ini membuka bagian sini ya, yang di bawahnya kaca itu. Nah, ketika kita tekan animasi pertama seperti ini ya. Jadi ada semacam kabel-kabel. Jadi mod ini terlihat detail sekali ya untuk modnya. Animasi kedua adalah jungkit. Ketika jungkit ini mesinnya detail banget ya ini untuk mesinnya. Keren sekali untuk mesinnya. Apalagi itu ada aki ya, ada akinya juga. Untuk animasi ketiga ini membuka pintu bagian sopir ya. Untuk animasi ketiganya. Dan kita cek untuk gasnya. Sama apakah keypadnya bisa bergerak. Untuk keypadnya belum bisa ya. Tetapi untuk bagian yang penggeraknya itu bisa berputar guys. Keren banget ya. Entah itu namanya apa ya, saya lupa. Untuk menggerakkan roda belakang ini kan ada semacam pipa ya. Kami ini mesinnya di depan, jadi ini sama anu bergerak ya ini. Sebentar, kita keluar dulu ya biar jelas. Nah, untuk penampakan sasisnya seperti ini.
Wow, keren banget ya untuk modnya ini. Kalian wajib coba ini. Apalagi detailnya nggak main-main ini. Keren ya untuk modnya ini. Apalagi kita lihat bagian mesinnya ini. Wow, keren banget ini untuk mesinnya. Kalian wajib coba ini guys. Oke, kita cek untuk gasnya. Untuk pertama kali tarikannya di sini standar ya, nggak begitu kencang ataupun lambat karena belum ada muatannya juga. Untuk remnya juga standar. Untuk suspensinya ini juga standar ya, karena ini adalah truk muatan berat biasanya. Apalagi ini sudah tronton. Oke, keren banget ya ini. Kita akan ke pom bensin yang di depan itu ya, SPBU di depan ini. Nah, stop. Oke, kita di sini. Untuk aksesoris di interiornya ini belum ada ya. Tapi keseluruhan ini keren banget ya untuk modnya ini. Apalagi statusnya ini free. Dan jika kalian berminat dengan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video review tentang mod Mitsubishi Fuso dari Ade Iskandar. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel. Salam Fujit Mania.